Kabupaten Rembang akan kembali kehadiran tempat wisata baru, Kampung Ciplon, tempat wisata air dan kuliner di tengah suasana tarik kota Rembang. Terletak di Desa Geduk Bulu Rembang, wisata ini hadir berbeda dari konsep wisata air yang sudah ada di Rembang sebelumnya, yakni dengan menonjolkan gaya tradisional serta pemanfaatan alam sekitar yang menjadi identitas serta daya tarik yang memikat untuk pengunjung. Abdul Jamin, penanggung jawab pembuatan Kampung Ciplon, mengungkapkan pengambilan kata Ciplon sendiri untuk mengajak pengunjung bernostalgia kembali ke zaman dulu dengan asiknya bermain air yang sudah sangat jarang ditemui. Berdiri di atas lahan pribadi seluas 2.350 meter persegi, Kampung Ciplon direncanakan akan selesai 2 bulan lagi. Meskipun milik pribadi, Abdul Jamin berharap kehadiran Kampung Ciplon akan membantu dan mendongkrak perekonomian warga sekitar. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan.